Hidup ini menyala, juga berwarna. Hidup kita hendaklah bermanfaat bagi yang lain, terutama di sekeliling kita. Sekecil apapun manfaat yang bisa Anda berikan. Saya Marganas Nenggolan, kita kembali di program Sudut Pandang. Kali ini, saya bersama Ketua Kadin Kepri. Dia seorang pengusaha yang sudah 20 tahun malang melintang di Batam. Mahrub Maulana. Apa kabar? Siap. Baik, Pak Nenggolan. Seorang pengusaha di Batam memilih bendera perusahaan Wiraraja. Sejak kapan kira-kira Wiraraja ini? Silakan. Tepatnya 14 Agustus tahun 1998. Kami didirikan perusahaan itu di notaris di Pak Yondri. Saat di Batam. Itu, saat itu kita dalam keadaan krisis. Tetapi kami melihat dalam posisi krisis kita ada potensi yang bisa kita olah karena saat itu lagi melambung-lambungnya dolar tinggi, kami masuk di situ. Terus? Nah, di saat itu kami menemukan karena orientasi ekspor, kami dapat keuntungan yang luar biasa di saat itu. Tahun berapa tadi? 98 ya. Jadi di masa krisis ada pergerakan dan mendapat keuntungan. Siap. Saya dengar ini bergerak lebih dominan mengolah plastik. Siap. Kenapa memilih industri plastik? Pasarnya seperti apa ini? Jadi saat itu kami memang fokus di industri plastik. Kami memang dari dasarnya memang dari Madura sana. Orang tua kami juga sempat mengelola sol sepatu, industri sol sepatu. Ya, dari plastik. Orang tua juga sudah punya ya, industri sol sepatu. Ya. Jadi kami terus meneruskan mengembangkan di Batam. Saat itu kami menyewa di Citra Buana 1 di Seraya. Dan dari satu pabrik ke dua pabrik, dari dua pabrik ke tiga pabrik. Terus kami ekspansi, pindah ke Citra Buana 3 di Batam Center. Dan sekarang berada di komplek Wiraraja, Wiraraja di Tandung, di Kabil. Pugur. Ngomong-ngomong ini memilih bendera Wiraraja. Ini kan ada kata seolah ada kaitannya dengan masa kerajaan Singosari. Ya. Memang benar ada hubungannya mengambil bendera, nama bendera ini. Apa bisa dijelaskan? Sebenarnya kalau cerita itu panjang ceritanya. Karena memang saya cerita sedikit, orang tua kami itu Pak Nenggolan memang ada sedikit keturunan darah biru dari Madura. Jadi orang tua saya itu kalau di Madura itu gelarnya ayah saya itu RB, Raden Bagus. Apa tadi RB? RB, Raden Bagus. Raden Bagus. Oh, Raden ya. Bagus. Terus ibu saya itu RA, Raden Ajeng. Raden Ajeng. Jadi memang kerajaan Wiraraja asalnya. Jadi kami mengambil dari itu Wiraraja karena saya melihat bangsa kita itu adalah bangsa petarung dan saya rasa nenek moyang kita sudah melanglang buana sampai ASEAN ini kita kuasain. Saya berpikir kenapa kita tidak bisa mencontoh nenek moyang kita. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Nah, asal-usulnya itu. Oh, itu ide berpikirnya ya. Ya, cukup bagus ya. Ya. Pak Mahrub, ini selama jadi pengusaha di Batam ini apa kira-kira suka dukanya? Bisa enggak dijelaskan sedikit? Wah, suka dukanya itu komplit. Kami mengalami hal-hal yang tidak, orang yang tidak siap melihatnya. Kami juga pernah mengalami tidak bisa bayar listrik. Kami juga tidak mengalami juga tidak bisa bayar bunga bank. Kami juga mengalami gaji karyawan. Tetapi karena kami tak terbayar. Tak terbayar. Karena kami yakin, Haikul yakin sesuatu itu yang dihadapin dengan teguh, dihadapin dengan sungguh-sungguh bisa kita atasin.
bertahan terus, kerja terus. Alhamdulillah kami bisa meraih, dan alhamdulillah kami bisa melewati masa-masa itu. Iya. Sekarang kira-kira gimana? Alhamdulillah, kami sekarangnya punya kawasan industri sendiri, dan kami ada sempat kemarin promosi investasi ke Cina. Kami mendapatkan investasi baru dari 33 unit pabrik baru kami bangun, dan kami mempunyai kawasan industri sendiri, dan bahkan kedepannya kami sudah juga mempunyai industri tambang, dan kami akan melangkah pembangunan hotel tersendiri. Makin melebar lagi ya? Ya. Termasuk hotel? Ya. Oh iya. Awalnya perusahaan ini kalau nggak salah berada di daerah Kabil ya? Di daerah? Seraya. Seraya. Terus sekarang pindah ke sini. Langsung dari Seraya ke sini gimana ceritanya? Sebelumnya di Seraya terus ke Batam Center. Dari Batam Center terus pindah ke Punggur sini. Di Punggur inilah kami mengalami proses yang sangat panjang. Tertatih-tatih. Ya. Tapi kami yakin dan kami bisa melewati itu, Bang Nenggolan. Apa pertimbangannya memilih di sini? Kenapa nggak bertahan di sana? Karena kami konsepnya udah beda. Sebelumnya kami hanya industri sendiri, pabrikasi sendiri. Kami coba mengembangkan dari punya industri sendiri, saya kembangkan juga sekalian dengan kawasan industrinya. Oh gitu. Jadi di samping industrinya, kawasannya sekaligus dikembangkan. Dan itu yang ada sekarang ini. Iya. Ya, sekarang berada di lahan 78 hektar dengan tenan 33 unit tenan. Luar biasa. Ya. Menarik ya Pak Maruf ya. Iya. Pernah di sudut-sudut kota Batam ini, ketika awalnya Pak Maruf memulai usaha, membuka kontainer-kontainer plastik, konter-konter plastik. Apa-apa kira? Bisa dijelaskan itu dulu, gimana ceritanya dari awal? Kami berpikir, kami coba selain kami punya industri sendiri, kami punya trading-trading sendiri, konter-konter sendiri. Tetapi sebenarnya kami hanya fokus, kemarinnya itu kan hanya fokus untuk orientasi ekspor. Nah, konter-konter itu kami karena kami juga keteteran, kami juga konter-konter itu juga kami tutup, dan kami sekarang fokus ke untuk orientasi ekspor. Oh, jadi itu udah mulai meningkat ya? Iya. Jadi sekarang itu ditinggal mengarah ke ekspor. Ya. Bisa nggak sedikit ceritakan ekspornya seperti apa ini? Kami sekarang, alhamdulillah, kami bangga, mungkin dikatakan perusahaan plastik yang kami kembangkan sekarang itu ada terbesar di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Perusahaan pabrik plastik? Iya. Apa yang diproduksi? Selain kita packaging, garbage bag, shopping bag, nah kami juga ekspor dari segala produk. Nah, kami juga sudah dikenal dari seluruh dunia. Oh, iya. Nama Wiraraja ini dari Eropa, Amerika, sudah mengenal nama Wiraraja. Jadi Wiraraja sudah mendunia? Iya. Sampai ke luar negeri, kemana-mana. Iya. Terbesar di Indonesia? Iya. Itu apa indikatornya mengatakan terbesar di Indonesia? Dari ekspor impornya. Dari ekspor impornya. Misalnya? Dari produk yang diimpor, produk yang diekspor. Kami bisa dikatakan satu bulan bisa ekspor impor 2.000 kontainer lebih per bulannya. Sementara di daerah lain di Indonesia baru sebatas 50-100 gitu. Jadi yang terbesar di Indonesia di Batam milik Pak Maruf Wiraraja. Iya. Wah, menarik Pak ya. Kemudian logo perusahaan Pak Maruf ini, Wiraraja ini, nasionalismenya agaknya sangat tinggi, selalu memakai merah putih. Apa kira-kira makna yang ada? Kenapa Pak Maruf selalu mengedepankan merah putih terus? Kami... Tapi tahan dulu, setelah yang satu ini. Pemirsa, kita akan kembali di sudut pandang setelah yang satu ini.